Selamat malam fashionista. Order yuk sis. Bisa juga cot. Cash of delivery. Saya sekarang sudah gaul. Harusnya cara bicara saya juga beda. Gue Dodit. Gue model. Bintang iklan. Pupuk kandang. Jadi kandangnya. Saya guru. Saya tuh mengamati fashion murid-murid saya. Menurut saya, kalau anak-anak itu dandanan aneh-aneh itu tidak nakal, tetapi hanya cari perhatian pada lawan jenisnya. Ada rambutnya panjang, terus dikepang. Ada bajunya dikeluarkan, terus dikepang. Murid itu tidak nakal, hanya menarik perhatian saja. Harusnya waktu upacara bendera itu memakai sepatu hitam. Tapi untuk menunjukkan eksistensinya, remaja itu ada yang menggunakan sepatu futsal, biar kelihatan pemain futsal. Pakai sepatu basket, biar kelihatan pemain basket. Ada yang nggak pakai sepatu. Kalau ditanya, kamu anak pencak silat? Kamu anak judo? Maaf pak, kemarin kebanjiran. Kenapa sih kayak rambut gondrong? Menurut saya ya, kalau anak-anak itu rambutnya gondrong, itu selalu dipotong oleh gurunya. Biar rapi. Apa hubungannya rapi dengan kebaikan hati? Semua pelaku korupsi rambutnya rapi, guys. Walaupun saya Jawa, keluarga saya itu memegang erat budaya Eropa. Tentu saja saya memperhatikan fashion. Kalau saya ke hajatan wedding, saya itu minimal pakai tuxedo. Kemeja biasa panuan saya. Tahu susunannya pakai tuxedo, kemeja putih lengan panjang, pakai dasi, biasanya saya pakai merah, ada tulisannya Tuturi Handayani. Pakai vest, pakai jas, singlet di luar, biar gokil. Kalau sudah gitu ya minimal saya naik mobil. Naik motor kampungan. Aturannya pun ya beda kalau naik angkot. Naik mobil, ya duduknya miring, ada sopirnya. Lagi ngitung duit angkot. Turunnya pun ya beda, tek tek tek, driver left. Saya sering melihat di model catwalk itu apa yang bawa biola itu hanya art model bawa biola itu hanya digunakan untuk properti. Kalau saya itu beda. Saya pasti akan memainkannya juga. Keren kan? Mas Radit, ayo ajak saya main film. Di desa itu ya banyak orang yang memegang erat budaya Eropa. Jadi kalau nikah itu nyewa gaun yang ada ekornya, terus ada lagunya.
orangnya sampai di sini gaunnya masih di tempat sewa. Lupa belum disewa. Yang pria juga gitu. Pakai jas, jas laboratorium. Enggak, saya bercanda. Pakai jas, pakai dasi, ada tulisannya Tutur Yandayani. Begitu. Terus saya itu ya, sekarang itu saya sudah gaul. Sama Mbak Feni Rose itu saya disuruh kembali seperti dulu. Saya enggak mau Mbak, saya dulu kampungan. Saya juga enggak mau Mbak Feni Rose kembali seperti yang dulu. Jual apartemen. Yang lagunya Bukit dong Mediterania. Pantai bikin kapok. Apartemen dengan cicilan hanya 8 juta rupiah per bulan. Bikin pingsan. 8 juta itu tidak hanya Mbak Feni Rose. Itu banyak. Semenjak itu saya dengan follower saya itu digodain ya. Saya beli bensin gitu. Pak, beli bensin. Nah, kamu Dodit ya? Siapa Pak? Iya kamu. Bapak bisa aja, Pak, saya mau beli bensin. Bensin? Iya bensin. Ayo Pak, saya pengen berangkat, tolong bensinnya segera diisi. Kamu yang beli bensin, aku yang harus ngisi. Terima kasih saya Dodit Mulyanto.